Taufik. Okeylah, seterusnya Man Kidal yang kita kenal sekarang ini bukan hanya pandai main gitar saja. Sebenarnya Man Kidal sekarang dah jadi usahawan dengan mengeluarkan pewangi jenamanya sendiri. Ha, dan bukan itu saja. Man Kidal juga ada menjual minuman kesihatan dan juga produk kecantikan. Betul ke ni produk kecantikan? Tak percaya? Jom kita tanya. Inilah dia perkembangan terbaru untuk ikon gitaris tanah air kita, Man Kidal. Dah bila tak memegang gitar tu, dah ada bisnes perfume dah sekarang ni. Apa cerita sebenarnya? Kalau nak cerita perfume sebenarnya dah lama. Saya dah buat setahun dalam maksudnya suka-sukalah. Sebenarnya saya tujuan peniaga ni sebenarnya asalnya saya fikir sebenarnya mesti direction untuk saya pergi peminat. Setelah saya 30 tahun dalam industri, diorang menyokong, no? Bagi saya inilah satu maksud, contribution lah kalau boleh untuk peminat yang saya mampu untuk, dan tak sangka benda ni sampai jadi bisnes macam ni. Untuk abang sendiri, bau-bauan tu abang pilih sendiri ke macam mana? Dia sebenarnya walaupun 4 jenis, saya memang kena try. Boleh katakan macam mandi lah juga. Setiap sampai confused punya wangi tu saya try. Tapi boleh bantu pada saya punya syarikat kaki tangan saya, kita dapat satu formula bau yang saya rasa yang tak ada di pasaran. Itu yang penting. Okey, boleh cerita sikit pada penonton-penonton H Live, selain daripada minyak wangi, apa lagi keluaran syarikat awak? Dia ada satu air, iaitu air ozon ataupun oksigen. Dia macam mineral lah kot. Tapi saya kalau mengeluarkan satu produk, saya fikir memang tak ada teknologi yang di dalam pasaran ataupun bahan-bahan yang di dalam pasaran. Dia sangatlah baru. Air ozon ni dan oksigen ni, dia kesihatan sangat bagus. Example, saya pernah try. Kadang-kadang kita banyak kerja atau banyak praktis, kita rasa pening-pening, kita boleh minum, dia agak cover. Dia boleh meringankan kita punya release tension tu, dan banyak khasiat yang ada. Satu lagi, serum ni dia produk kecantikan. Man Kidal kecantikan ya. Man Kidal dah masuk produk kecantikan je. Tak kena gelak dengan member ke? Kena, tapi macam mana pun kita tak boleh lari pada realiti lah. Kalau kita pergi show, mesti nak cantik kalau boleh. Walaupun kita di anugerah macam itu, sekurang-kurangnya kita ada improvement dalam segi kulit ataupun kita punya peringkat-peringkat umur untuk menegangkan kulit.